What? Yo, Mr. Ibisus kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. Wonder Master main Yoi. Kembali lagi kita bermain Taps, dan kali ini kita bakalan buat unit apa? Ya, sesuai dengan request dari Gaming Mafia. Yeay, akhirnya Gaming Mafia request. Apakah next kita buat Dark Vision Sensei dengan 102 like? Oke, kita bakalan buat Mr. Ibisus Dark Vision Sensei. Dan ada 72 balasan. Buset, banyak banget, coy. Boleh tuh. Oke, ini Basara X-Tap. Basara itu apa sih? Sengoku Basara. Oh, ini game ya. Yes sir, gaskan. Aduh, ada Werewolf masih hidup. Oh iya, tadi ada Dark Vision Werewolf. Ternyata ada akunnya Mr. and Mrs. Bukannya Dark Sensei udah dibuat? Bukan. Iya, itu Dark Sensei, bukan Dark Vision Sensei ya, Mr. and Mrs. Oke, beda-beda. Di story-nya nanti kita buat beda ya. Oke, nanti ada story-nya, tenang aja. Oke, kita bakalan buat deh. Let's check it out. Oke, Mr. and Mrs. Inilah dia Dark Vision Sensei kita. Ya. Oke, ini versi basicnya tanpa ada tantangan Dark Vision. Oke, bagi kalian yang ingin buat, silakan ini bajunya sudah. Oh, kalian pause atau screenshot saja. Dan inilah dia ability-abilitynya Mr. Mr. Satu baris Shuriken Tempest. Projectilnya Shuriken dengan projectil Dark Vision ya, seperti biasa. Sama seperti Dark Sensei. Kita tes dan dia punya enrage ya. Catat. Oke, kita mulai. Let's go. Oke, dia menghambang. Jadi dia tidak jatuh-jatuh ya. Oke, nice. Buset. Buset, banyak banget. Oke, mantap jiwa. Wow, rata sebentar saja Mr. and Mrs. Oke, GG amat. Mantap. Oke, sama kayak Dark Sensei. Kita perlu sesuatu untuk membedakannya, Mr. and Mrs. Mr. One dapat sesuatu yang bagus. Komenan dari Dominim. Bang, aku ketemu bug yang lumayan seru. Kalau unit yang pakai weapon Sensei Shuriken dan ability-nya Assassin Puff, bakalan ada hujan Shuriken. Oke, kita coba. Apakah benar ada? Let's go. Cuman kasih Assassin Puff ya. Oke, kita kasih ability Assassin Puff. Nah, sudah hujan Shuriken. Let's go. Wah, ke dalam tank, nggak kelihatan. Ulang, nggak seru. Let's go. Wow, meteor jatuh, coy. Buset. Wow. Dari langit. Buset. Rata. Oh, sensenya lagi ulti dulu Mr. Nemesis. Shuriken Tempest. Datang lagi projectilnya. Wow, seakan-akan sensenya ngelempar dari langit. Memanggil. Wah, meteor hitam, cuy. Buset. Anjay. Oke. GG. Wow. Lebih keren ya. Keren banget. Wah, keren. Thank you, Dominim. Kerja bagus. Oke, kamu cocok jadi moderator. Oke, sudah. Wah, keren. Cuma dikasih Assassin Puff doang. Oke, ini jurus eksklusif punya Dark Vision Sensei ya, Mr. Mrs. Oh, nanti Super Vision Ninja juga kita kasih ya. Oke, boleh. Oke, untuk stylenya dari 50.000, attack speed 99. Oke, pantesan agak nge-lag ya, attack speed 99. Sama ability-nya Shuriken Tempest-nya agak banyak ya. Udah gak apa-apa, demi Dark Vision Sensei. Oke, ini yang versi basic udah di-save tadi. Kita buat versi baru, yaitu versi AOE ya. Area, damage area. Oke, kita save new. Yo, Mr. and Mrs. Dan kita sudah bersama dengan Super Vision Ninja. Dan Mr. Rom udah tambahin Assassin Puff ini di sini. Oke, ini dia Assassin Puff. Oke, kita tes seperti apakah projectil. Magic missile ya. Oke, kita mulai. Let's go. Woo! Apaan toh? Buset. Ada yang jikjak, Mr. and Mrs. Gila, coy. Wow. Wah. Cahaya benderang dari langit datang. Buset, GG. Mantap sekali ini bug-nya, coy. I love you so much. Wow. Keren. Keren abis. Mantap jiwa. Oke. Wow, buset. Udah abis. Belum, masih ada. Oke. Ini jurusnya khusus mereka berdua, Mr. and Mrs. Sensei yang lain gak punya ini jurus. Oke, Mr. Rod gak mau.
Naruh ini jurus ke sensi-sensi lain. Oke, mantap. Silakan kalian komen di kolom komentar nama jurusnya apa. Komen yang paling mantap jurusnya akan dimasukin ke story ya, misalnya nama jurusnya. Oke, dijadiin secara resmi. Silakan komen aja nama jurusnya di kolom komentar sekarang. Oke, nah, ini kita simpan ya. Oh, ini attack speed-nya 999. Buset dah, damage-nya 100. Langsung meninggal ini kayaknya. Oke, damage kali 1 aja ya. Oke, simpan. Yo, Mr. Bisnis, kita sudah bersama dengan Dapison Sensei. Kepalanya kok gini amat. Oke, kepalanya gede, gak apa-apa lah ya. Kita bakalan adu versus versus pasukan, Mr. Bisnis. Pasukan ninja, pasukan Sensei aja lah ya. Jangan Sensei buat ngelag kalau banyak-banyak mereka ulti. Oke, ini dia. Ninja. Oke, versus 100. Mulai, let's go. Buset, langsung ke belakang. Dan duer atas bener saja sepertinya Mr. Nemesis. Oke, ulti dulu. Oke, let's go. Dilanjutin lagi meteor. Let's go. Wow. Oke, nice. Oke, ini damage AOE area untuk pasukan ke untuk pasukan keren ya. Oke, nice. Mantap jiwa. Rusuh banget ini projectilnya dari langit. Oke, keren. GG habis. Bagaimana jika si Super Besar Ninja? Let's go. Let's go, boy. Rusuh banget, cok. Wow, ini lebih sakit, lebih parah. Wah, gila. Buset dah, coy. Wow, dari penjuru dunia datang gitu, bayangin. Seperti membangkitkan spirit. Oke, ayo spirit, jiwa-jiwa, kumpullah. Wow, oke, lihat, mantap sekali ini. Super Besar Ninja OP, misalnya, misis. OP sangat. Oke, mantap jiwa. Tapi sebelum itu kita adu-adu dulu lah ya. Dapison Sensei yang versi basic, Mr. and Mrs. Basic ini tanpa hujan-hujan suriken tadi ya. Kita tes lawan siapa ya? Nggak ada lawan yang cocok ini udah kalau Dapison lawan sama si Super Vision ya. Nggak ada yang cocok nih mereka semua ini. Mereka semua ini lemah. Oke, tapi darah mereka itu 50.000 ya. Tapi masih bisa dikalahin. Oke, kita tes lawan tebel yang tebel. Kraken. Oke, ngelag cok. Mulai Kraken, let's go. Tarik, tembus saja. Buset, busuk anjrit. Langsung meninggal kah? Oh, belum. Kuat banget kamu di sana. Oh, oke, akhirnya mati. Udah, GG. Kuat, sakit. Oke, kita tes lagi lawan yang lain. Dari 24 ability. Kita kasih Sensei. Mungkin harus banyak ya. Sensei, pemecah pala, Dragon Warrior. Let's go, mereka bertiga. Maju. Waduh, sakit. Langsung mati. Buset, tewas tuh. Sensei. Ah, Sensei juga mati. Pasti ngamuk langsung tewas. Ya ampun. Oh my god, tidak bisa didekati. Pertahanannya absolut, Mr. and Mrs. Kita panggil aja langsung Super Pizza. Mereka sama-sama punya 3 versi ya, Mr. and Mrs. Versi basic yang lempar-lempar shuriken biasa, lalu versi AOE, serangan dari langit, dan full power. Ada tangan-tangannya. Nah, tin. Nice. Oke, okay, kita tes versus Super Pizza Ninja. Balik-balik warnanya. Nah. Oke, nah ini dia. Jenjreng. Hello, sang buta dari gua hantu. Yeah, by the way, Super Pizza Ninja ini buta. Dalam ceritanya buta ya, Mr. Nemesis. Dia gak bisa melihat. Melihat ketampanan Dark Vision Sensei. Oke, kita bakalan mulai. Let's go. Oke, sama-sama lempar. Siapa kayak akan menang? Oke, nempel coy. Wow, ngamuk. Wow. Rusuh anjrit. Buset. Apa yang terjadi di sana? Bergabungkah mereka? Kayaknya enggak. Oh, ini dia. Dapison Sensei di bawah. Dari bawah. Oh, dia naik. Oke, okay. Menyusul. Let's go. Wee. Turunlah kalian ke sana. Wow, pertarungan apa ini? Buset. Wah, rusuh cuy, rusuh sekali. Oke, ini versi 1 lawan 1 ya, basic ya. Oke. Kalau AOE itu untuk khusus lawan pasukan. Lihat tuh, kejer-kejer coy, misilnya ngejer. Harus nempel. Wah, ngeleset. GG, cepet banget larinya. Oke, GG, mantap. Turun. Ya, dia di atas. Turun, woi, turunlah. Oke, turun. Wow, apa yang terjadi? Meledak, kena coy. Nempel, mati lu. Oh, mati. Dapison Sensei kalah. Wah, GG coy. Ninja the best. Mantap jiwa. Sebelum kita lanjut, kita adu dulu Dapison Sensei dengan Dapison lainnya ya. Ada Dapison Werewolf. Hai Dapison Werewolf. Nah ini, yang tanpa mudi tangan-tangan. Kita mulai, let's go.
Lutuk. Siapakah yang lebih kuat Dark Vision-nya? Mulai cepet banget, buset. Tidak berkutik, anjrit. Pertarungan macam apa ini? Oke, lawan Reaper. Let's go, Reaper. Sedot jiwa-jiwanya Reaper. Reaper! Ih, mati. Cepet banget, coy. Cepet sekali. Beda sekali nih, sering misi. Wah, ini bener-bener kuat banget ya. Kita lawan yang versi AOE. Oke, versi hujan-hujan. Bagaimana pertempuran mereka? Jika jatuh meteor-meteor dari langit ini, sering misi. Oke, kok deket banget? Kok dari sini munculnya keluarnya? Yang hitam mana nih, yang hitam? Woi, Dark Vision. Mana projectile Dark Vision-nya? Loh, kok Dark Vision nggak ada? Lah, what? Woi, nge-lag cu, buset. Makin nge-lag. Kok mati aja? Ini apa nge-glitch cu? Ada magic missile yang bebas berkeliaran gitu, tidak menyerang apapun. Wah, wow, muter-muter dia. Buset, keren. Wow, emang Dark Vision Ninja lain dari yang lain ya. Oke, okay. Super Vision maksudnya. Dark Vision Sensei mana? Dark Vision Sensei lo hilang. Ya ampun. Oke, okay, by the way mereka berdua nggak ngeluarin itu si. Oke, okay, kali ini si Ninja. Ah, akhirnya. Bulutnya lebih kecil ini si Super Vision misalnya. Sementara Dark Vision-nya udah dari langit tuh. Oh, tapi baru masih dari segini ya. Oke, mulai, enggak apa-apa lah. Let's go. Oke, mode jarak dekat, cok. Summon-nya lihat tuh. Oke. Tetap nempel ya. Jadi masih efektif kalau satu lawan satu. Sementara projectile Dark Vision tidak efektif ya karena dia lempar sembarangan, jatuhnya sembarangan. Tuh lihat. Udah penuh dengan cahaya badannya. Nempel coy, praktis nempel. Wow, langsung ngamuk. Buset. Dah. Ini pertarungan yang sangat-sangat epic. Misalnya seharusnya ada, hanya ada di story ini pertarungannya. Wow, lihat. Apakah akan membentuk black hole? Buset. Hitam-hitam. Tidak. Ini pertarungan ter-GG yang pernah ada. Wah, be nge-lag coy. Ini seharusnya hanya ada di story karena buat nge-lag. Aduh, tidak. Wah, parah. Menang. Siapa menang? Oh, Super Vision dong yang menang. Wah, gila cuy. Wah, ini penghakiman beneran ini. Buset lah cahayanya. Banyak banget. Oke, okay. Sementara Dark Vision dia menyebar ya. Serangannya menyebar. Kalau Super Vision-nya fokus di satu titik. Oke, okay, mantap sekali. Wow. Epic parah. Oke. Kita tes yang versi full power ya, full power. Semoga Dark Vision Sensei menang. Oke, ini full power. Oke, mereka bakalan terbang adu jotos. Kita mulai. Apakah bakalan projectile-nya bisa? Soalnya ada assassin poof-nya ya. Mulai. Oke, itu assassin poof. Let's go. Teleport. Oke, projectile-nya mana? Ada. Dan pemenangnya. Lah. Cepet banget cok. Buset. Hanya tidak ada projectile yang dari langit. Misal-misal kalau mereka mode serius ya, mode full power. Oke. Ternyata begitu doang. Mantap. Oke, misal-misal silakan kasih nama jurusnya di kolom komentar. Yang namanya paling keren bakalan dipilih secara resmi untuk nama jurusnya di story-nya nanti ya. Ya nanti ada story-nya. Tenang aja. Slow kalian. Slow. Tahun depan pun gak apa-apa lah story-nya. Oke, okay. Aduh, ini lawan siapa lagi coy. Udah epic parah ini. Tidak ada obat nih lawannya. Dark Vision Sensei lawan Super Vision normal ya. Andaru. Kayak mana si Andaru. Super Vision. Let's go. Wow, teleport. Wah, dijotos. Oi, ini darahnya 50.000 coy. Darahnya 50.000 coy. Jadi tornado. Let's go. No damage anjir. No damage. Jadi tornado masih hidup. Buset, gak mati. What? Rusuh banget nih. Kok gak mati ya? Padahal, oh dia lagi interest, lagi marah, lagi ngamuk. Ayo, mumpung lagi ngamuk, selesaikan ini sekarang juga. Let's go. Oh, kena mati. Tapi lumayan lah, darah Dark Vision berkurang misalnya. Oke, nice. GG abis. Tapi kalau darahnya banyak, sampai 2 juta, tapi bakalan kalah sih si Super Vision-nya. Oke, mantap. Rusuh cok, satu map tuh kena semua ya. Satu map kena jurusnya si Dark Vision. Oke, okay. Untuk ngeratai pasukan gampang banget lah ya. Oke, okay, kita coba tes ratain pasukan. Oke, okay, pasukannya tersebar di satu map Mr. and Mrs. Oke, okay, kita tes ya satu. Oke, okay. Mulai ratain. Udah, mulai tuh.
Let's go, 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 go. Lempar, rata, 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 rata. Oke, belum kena. Oke, nice. Wah, ini kenanya rada-rada goib-goib gitu. Kadang-kadang, kadang enggak. Yang kena cuma satu, satu lah. Oke, mantap. Mana dia? Oke, di sini. Come on, nice. Agak lama ya. Let's go. Ini menang efeknya doang, menang efeknya doang. Oke, coba kita tes lawan yang basic, yang basic. Nah, ini basic yang enggak nurunin hujan. Nah, nice. Nah, kayaknya ini lebih cepet deh. Karena serangannya terfokus gitu ya. Oke, oke. Enggak tahu juga sih. Sama aja sih rasanya. Ataulah. Karena musuhnya tersebar sih mungkin. Oke, let's go. Ya, rata sebentar saja. Nice. Mantap. Yeay. Oke, mantap sekali ini jurus-jurusnya. Wow, thank you Dominim yang telah menemukan ini jurus. Oke, kamu layak menjadi moderator. Oke, Mr. and Mrs. terima kasih. Mana supervisornya? Oke, Mr. and Mrs. terima kasih telah menonton. Cepet banget ya, cuman 20 menitan. Ya udah deh, gak apa-apa. Thank you Mr. and Mrs. yang telah menonton. Jangan lupa shoot like button, share dan subscribe. Next kita buat unit apa, silahkan komen kolom komentar. Oke, dan cari bug lain yang dapat bugnya Mr. Ron jadiin moderator. Hahaha. Oke, karena moderator kita udah dikit ya. Banyak yang udah hilang. Oke, udah pada lupa. Dah, udah komen Mr. and Mrs. Komen aja. Next buat unit apa atau nama jurusnya nih? Komen aja yang keren bakalan dipilih. Oke, gigi dalam story dimasukin ya. Oke. Udah gitu aja. Yaudah deh, thank you semuanya. See you in the next video. Bye bye. Dadah.